Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda. Para pemirsa Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam soal jawab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari sahabat kita Akil dari Bandung, Jawa Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya memancing ikan? Yang saya fahami, memancing ikan itu sama halnya menangkap ikan dengan cara menganiaya ikan. Karena menggunakan kail yang merusak atau menyakiti mulut ikan dengan kail pancingan. Terima kasih atas jawabannya. Syukran wa jazakumullahu khair. Baik. Jamaah sekalian rahimahna rahimakumullah. Hukum asal memancing itu boleh, jamaah. Karena dia bukan masalah ibadah. Ya, ini masalah yang non ibadah. Hukum asalnya boleh. Ada yang menyakiti, ya maka berburu memang seperti itu. Berburu dengan menyakiti hewan, ya. Coba kita berburu misalnya kijang, maka kita akan menyakiti kijang itu untuk kita tangkap. Memang bisa ya kita berburu dengan tanpa menyakiti sama sekali. Tapi Islam tidak membatasi cara berburu, ya harus tanpa menyakiti hewan buruannya, tidak. Bahkan kita boleh berburu misalnya dengan senjata yang mematikan. Berburu dengan tembak. Dan tembak itu menyakiti. Baik. Tapi memancing bisa menjadi tidak boleh, jemaah. Bisa menjadi tidak boleh. Ketika memancing hanya untuk hobi saja dan tidak untuk dimakan. Tidak untuk dimakan. Maka ini menjadi tidak boleh. Seperti misalnya di kolam pemancingan. Kita mancing, dapat, kita lepas lagi. Mancing lagi, dapat, kita lepas lagi. Mancing lagi, dapat, lepas lagi. Ini tidak boleh, jemaah. Ini hanya untuk bersenang-senang saja. Beda kalau misalnya orang mancing, dia senang, hobi mancing. Tapi bukan hanya hobi saja. Dia memang ambil ikan tersebut untuk dia masak misalnya. Atau dia ambil ikan tersebut untuk dia taruh di kolamnya. Setelah itu, ya, dia biarkan ikan tersebut hidup di kolamnya. Maka seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, dilakukan oleh sebagian orang, ya, memang mancing itu sebagai senang-senangan saja. Dia mancing, dapat mungkin 1 kilo, kemudian setelah itu dia lepaskan semuanya. Nanti dipancing orang lain lagi. Dapat 1 kilo lagi orang lain, dilepaskan lagi. Dan subhanallah, akhirnya banyak pemilik kolam pemancingan itu melarang orang-orang melakukan hal yang seperti itu. Karena apa? Karena pemilik kolam pemancingan akhirnya rugi. Kenapa rugi? Karena banyak ikannya yang mati. Karena banyak ikannya yang mati. Jamaah, sebelum ini Islam sudah melarang. Bukankah Islam melarang kita menjadikan burung sebagai tempat sasaran? Islam melarang itu. Dan menjadikan ikan sebagai sasaran pancing kita, hanya untuk itu saja, maka tidak boleh. Hanya untuk senang-senang saja, maka tidak boleh. Berburu burung untuk dimakan boleh.
kita tembak. Bismillah, kita tembak. Akhirnya kita makan burung. Tapi kalau menjadikan burung sebagai sasaran tembak saja, sudah ada burungnya, ya, tidak kita buru, kita jadikan sasaran tembak. Tidak boleh. Begitu pula dengan memancing. Kalau memancingnya hanya menjadikan ikan sebagai sasaran pancingnya, untuk senang-senang saja, bukan untuk dimakan, bukan untuk dibeli, ya, maka yang seperti ini tidak dibolehkan, ya. Ini menyiksa hewan, ya, dan ini menzalimi hewan. Ini juga menzalimi pemilik kolam pemancingan. Makanya kalau kita mancing karena menyalurkan hobi kita, silahkan. Kita dapat, ya kita beli. Setelah itu kita masak. Atau kita masukkan ke kolam kita, ya. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.